wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi kitabil hadis, ittaqillaha haitsuma kun wa'ad bi-sayyi'atil hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi-khuluqin hasanin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini khatib berwasiat kepada kita semua, wabil khusus kepada pribadi hamba sendiri, untuk berupaya semaksimal kemampuan yang kita miliki dalam meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bekal iman dan takwa inilah yang akan menjadikan kita hamba yang memperoleh predikat tertinggi di hadapan Allah. Seperti yang Allah jelaskan dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh kata Allah, yang paling mulia di sisiku di antara kalian ialah yang paling bertakwa. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, adapun tema yang akan kita angkat dalam kesempatan kali ini adalah terjadinya kerusakan disebabkan oleh ulah tangan manusia. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-41, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Zuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladhi 'amilu 'alaihim yarji'un. Telah nyata kerusakan di darat dan di laut, kata Allah, akibat daripada ulah tangan manusia, disebabkan mereka melakukan kerusakan-kerusakan dan hanya kepada kamilah mereka akan kembali, kata Allah. Saudaraku jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, baru-baru ini saudara kita di berbagai daerah, mulai dari musibah banjir bandang sampai yang terakhir yang menghebohkan kita, yakni meletusnya Gunung Semeru. Nah, ini tentunya harus menjadi introspeksi diri bagi kita, karena tidak ada sesuatu yang kebetulan dalam hidup ini. Bahkan di ayat lain ditegaskan oleh Allah bahwa semua, bahkan satu daun yang jatuh pun sudah ditentukan oleh Allah. Maka sudah seharusnya kita menjadikan apa yang terjadi itu sebagai pelajaran buat kita. Boleh jadi selama ini kita kurang peduli dengan lingkungan, boleh jadi selama ini kita kurang peka dengan lingkungan alam sekitar kita. Padahal kita tahu bahwa menjaga lingkungan, menjaga kelestarian pohon-pohon adalah suatu yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam sebuah sabdanya dijelaskan, "Ma min muslim yaqrasu gorsan aw yasra'u sar'am fayakul aw tawir aw it'am aw bahimatul an'am illa kana lahu shadaqah." Barang siapa yang ditanam oleh seorang muslim, kemudian yang ditanam itu dimakan oleh burung, kemudian dimakan oleh hewan ternak,
atau manusia, illa kana lahu shadaqah, maka baginya sedekah. Bahkan sebuah riwayat yang populer sering kita dengar, kalaupun sekiranya kita tahu besok itu akan terjadi hari kiamat, kita punya satu butir kurma, maka satu butir kurma itu kita tanam walaupun kita akan mengalami hari kiamat. Nah hadirin saudaraku jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah, kerusakan-kerusakan yang terjadi di berbagai belahan bumi, tentunya kalau kita renungkan dalam hati kita masing-masing, tidak terlepas daripada keserakahan, tidak terlepas daripada kesombongan makhluk-makhluk yang ada, yang khususnya manusia, yang ingin sewenang-wenang untuk melakukan kerusakan-kerusakan. Dan ini yang diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Quran, ketika ada orang yang melakukan kerusakan, bahkan mereka mengatakan kami sedang melakukan perbaikan. Wa idza qila lakum la tufsidu fil ardh qalu innama nahnu muslihun. Ketika mereka ditegur, kenapa kalian melakukan kerusakan? Kami sedang melakukan perbaikan. Padahal kata Allah, mereka itu adalah melakukan pengerusakan. Hadirin saudaraku jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu kita tentunya sebagai orang yang beriman, yang tentunya juga kita tidak mau terjadi musibah demi musibah, khususnya dalam lingkungan kita, maka kita harus peduli terhadap lingkungan. Kita harus menjaga kelestarian lingkungan, mulai dari soal yang terkecil. Alangkah mirisnya kita terkadang melihat kendaraan-kendaraan mewah, namun dengan tanpa ada rasa bersalah membuang sampah sembarangan yang itu merusak lingkungan. Alangkah mirisnya kita melihat lingkungan kita, kalau sampai banyak sampah-sampah yang tidak dibuang pada tempatnya. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dalam sebuah sabdanya Nabi kita ingatkan, at-tahuru satrul iman, kesucian, kebersihan adalah sebagian iman. Maka siapapun kita harusnya merasa terpanggil akan pentingnya kebersihan untuk menjaga lingkungan kita, terkhusus di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta ini. Alangkah indahnya kalau kita melihat semua tertata dengan baik, bersih, bebas daripada sampah. Nah inilah yang kita harapkan. Dan juga kita harapkan siapapun saudara-saudara kita di seluruh pelosok negeri, hendaknya menjaga lingkungan supaya alam tidak marah. Karena sejatinya kenapa terjadi longsor, kenapa terjadi banjir bandang? Karena pasak-pasak bumi dirusak oleh manusia, yang tadinya hutan digunduli. Maka jangan kita salahkan kalau terjadi bencana. Hadirin saudaraku jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka dari itu Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran sebenarnya sudah memberikan rahasia bagaimana supaya kita bisa selamat, bagaimana supaya keberkahan Allah berikan kepada kita yang ada di bumi ini. Tentunya tidak ada cara lain kecuali menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah tegaskan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas samai wal ardh. Sekiranya kata Allah penduduk bumi beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan keberkahan dari langit dan Allah keluarkan keberkahan dari bumi. Sudah pasti ketika orang-orang yang beriman
bertakwa kepada Allah, maka bencana-bencana yang tidak diinginkan insya Allah akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentunya juga yang namanya kita dalam kehidupan, bencana dalam perspektif bisa menjadi dua. Bagi orang-orang yang beriman bisa menjadi ujian, dan bagi orang-orang yang kufur bisa menjadi laknat atau malapetaka dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Karena kita diciptakan oleh Allah dalam hidup ini tentunya tidak terlepas dari segala macam ujian dan tantangan. Ujian dan tantangan tentunya dijadikan Allah. Tidak ada tujuan Allah menjadikan ujian itu kecuali untuk melihat kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Seperti yang Allah jelaskan dalam surah Al-Mulk ayat yang ketiga, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menjadikan hidup dan mati, apa tujuannya? Supaya Allah melihat siapa di antara kita yang lebih baik amalnya. Maka hadirin saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, apapun ujian yang Allah berikan kepada kita, maka jadikanlah itu sebagai menambah amal ibadah kita. Jadikanlah itu sebagai menambah pahala bagi kita di hadapan Allah. Dan adapun yang terjadi di bumi ini, pastikan bahwa yang namanya orang yang melakukan perbuatan kerusakan, bahwa kita tidak termasuk di dalamnya. Selagi masih ada orang yang berbuat baik, masih ada orang yang melakukan nasihat-nasihat untuk kebaikan, tentu mudah-mudahan inilah yang kita harapkan, kita berada di pihak orang-orang yang tidak berbuat kerusakan. Yang namanya dunia, yang namanya kehidupan, pasti orang yang baik, orang yang berbuat kebaikan dan berbuat kerusakan ini tidak bisa kita hindari. Maka pastikan kita berada di pihak orang-orang yang berbuat kebaikan. Atau sama halnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi manusia itu orang-orang yang taat kepada Allah akan diberikan pahala dan akan ditempatkan oleh Allah di surga. Begitu juga orang-orang yang ingkar akan ditempatkan oleh Allah di neraka. Maka bagaimana caranya untuk memastikan diri kita masing-masing supaya kita bisa ditempatkan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui teguran-teguran yang Allah isyaratkan kepada kita lewat gempa bumi, lewat banjir, lewat longsor dan sebagainya, mudah-mudahan bisa menambah kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, dan bisa menjadi teguran bagi kita supaya kita memastikan diri kita masing-masing tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang berbuat kerusakan, tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang mencemari lingkungan, dan tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang serakah rakus terhadap kekuasaan. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua, wabil khusus kepada pribadi khatib sendiri. Mudah-mudahan kita terhindar dari mara bahaya, terhindar dari segala bentuk kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah, salamatan fid dunya wal akhirah. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Faya ayuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah wa ta'atih, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wal 'asr, innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribul mujibud da'awat wa ya qadil hajah. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Wasi'al Maghfirah. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna na'udzu bika min nafsin la tasba' wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa na'udzu bika min qalbin la yahsha' wa na'udzu bika min da'watin la yustajabu laha. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum was'aluhu min fadli yu'tikum wa ladzikrullahi akbar. Aqimish shalah.